Apa khabar semua? Jason Smash Pop di sini. Okay, dah banyak kita buat buka kotak gadget ni, buka kotak gadget tu dah lama tak buat borak-borak kan? Dalam episod ini, kita akan memborakkan tentang dua gadget yang hangat sekarang. Okay, dalam banyak-banyak soalan ataupun komen yang saya dapat daripada kawan-kawan dan juga anda semua di YouTube kan, banyak yang tanyakan, saya tak tahulah Abang Jason nak beli Realme 6 Pro ke, nak beli Samsung A71 ke. Ha, maklumlah kan, kita semua tahu Realme 6 Pro dengan Samsung A71 ni sama-sama tapi tak serupa, okay, kata orang Thailand. Same-same but different. Jom kita pertikaikan yang mana satu patut kita beli. Ha, seperti anda lihat di sini, kita ada kedua-dua smartphone yang kita akan pertikaikan dalam episod ini. Okey, ciri pertama kita nak lihatkan, okey, benda yang kita lihat pada sepanjang masa, pagi sampai malam, malam sampai pagi, pagi sampai, iaitu dia punya screen, okey. Dia punya screen kedua-dua je macam mana, okey. Sebenarnya kan, screen 6 Pro ini ada 6.6 inci. Memang besar sekali, okey. Dan juga, apa yang special benda ni, dia punya screen ada kadar penyegaran 90Hz, okey, ataupun refresh rate 90Hz. Dan yang Samsung A71 pula ada sama saiz, okey, 6.6 inci. Jadi macam mana nak pilih? Dua-dua pun sama saiz. Tapi anda kena ingat, okey, A71 ni tak ada screen 90Hz. Jadi untuk pertandingan screen ini, Realme 6 Pro lah pemenangnya, okey. Tak payah tengok lagi. Ada pula yang cakap, okey, alah, screen tu panjang pendek tak apa, asalkan saya punya sendiri tu panjang kan. Jadi apa yang kita perlu lihatkan pula? Kita perlu lihatkan dia punya belakang, okey. Sebab kalau you tak peduli tentang benda yang depan tu, benda yang belakang tu you kena peduli, okey. Kita lihat dia punya design ataupun reka cipta. Bahagian belakang Realme 6 Pro ni, benda ni ada lightning design, okey. Ketika anda memegangnya di tangan, lepas tu anda menggoncang-goncangkan, okay, Realme 6 Pro, kau akan nampak, okay, corak lightning ataupun kilat, okay, yang berkilau-kilauan di bahagian belakang, okay. Memang cantik sekali. Dan untuk Samsung A71 pula, kau goncang-goncang phone dia kan, kau akan nampak dia punya back design tu ada garisan-garisan, ada bucu-bucu dan juga warna-warni sedikit, okey. Oleh itu, saya rasa sekiranya kita berbandingkan kedua-dua corak belakang, okey, itu terpulang kepada anda mana anda suka, sebab design ni sangat subjektif, okey. Tapi kalau tanya saya kan, saya suka yang ada kilat-kilat ni. Okey, benda lain yang paling penting ketika membeli smartphone apa? Tengok muka saya ni. Kenapa? Sebab muka saya ni untuk diambilkan selfie, okey. Untuk Realme 6 Pro, di depannya ada selfie kamera berkembar. Maksudnya ada dua biji mata terbeliak macam tu kat depan, okey. Kenapa? Sebab benda ni ada 16 megapixel selfie, dan yang satu kanta tu kanta luas untuk semua yang suka mengambil selfie bersama kawan-kawan gitu-gitu kan. Kamera selfie untuk A71 pula, okey, 32 megapixel. Megapixelnya macam sangat tinggi kan, tapi akhirnya kita post Facebook, kita post Instagram juga. Nombor tu tak berapa penting sangat. Yang penting kena ada kanta luas. Dan sebenarnya kan, Realme 6 Pro ini ada lagi dua ciri-ciri yang pasti anda tak tahu, okay? Realme 6 Pro ini boleh mengambil video selfie yang portrait. Portrait tu maksudnya apa? Maksudnya di belakang anda, latar belakang anda akan menjadi kabur ketika anda mengambil selfie, okey. Realme 6 Pro ini boleh merekod video selfie slow motion ataupun pergerakan perlahan. Kau tengok saya punya video ni, saya punya mulut memang nak kena tampar ni. Macam tu, okey. Okey, dalam perbandingan kamera selfie ni, kita tahulah siapa yang menang kan. Realme 6 Pro yang menang. Okey, lepas kita tengok benda yang ada kat depan, kita tengok benda yang ada kat belakang pula, okey. Realme 6 Pro di belakangnya ada 4 kamera. Samsung pun ada 4 kamera, okey. Tapi Realme punya ada 64 megapixel kanta utama,
ada 8 megapiksel, ada 12 megapiksel counter zoom yang boleh buat hybrid zoom 20 kali, okey. Ah, zoom sampai ke bulan pun boleh, okey. Ah, bulan depan. Dan satu lagi, 2 megapiksel kamera makro, okey. Berbanding dengan Samsung A71 pula, ha, dia punya kamera ni 64 megapiksel juga kamera utamanya. Lepas tu benda ni juga ada 12 megapiksel kanta luas, 5 megapiksel kanta zoom dan juga 5 megapiksel kanta makro, okey. Seperti yang anda lihatkan gambar-gambar yang saya telah ambilkan, okey. Warna dan juga perasaan yang kau dapat, okey, dalam gambar Realme 6 Pro memang lebih selesa dilihat menggunakan mata saya. Ha, mata, mata you saya tak tahu, okey. Ha, bila kita nak buat 5 kali zoom, okey, dan juga 20 kali zoom A71 daripada Samsung ni memang tak boleh bertanding sebab benda ni tak ada kamera ataupun ciri yang boleh buat macam tu. Dalam pertandingan kamera belakang, Realme 6 Pro yang menang. Okey, benda ni asyik menang je. Ha, selain daripada ciri-ciri yang kita telah cakapkan tadi, kau suka buat apa waktu malam sebelum tidur? Ha, kau suka cocok lubang kan? Ha, saya tahu sebab kita kena charge kita punya phone sebelum kita tidur. Tapi jangan risau, okey. 6 Pro daripada Realme ini ada fast charging atau pengecas pantas 30 watt. Okey, 30 watt ni memang hebat sebab kau boleh dapat 100% bateri full. Oh, sekiranya anda charge 60 minit sahaja. 60 minit tu berapa jam? Ha, cepat komen di bawah, okey. Ha, berbanding dengan Samsung A71, benda tu tak ada fast charging tau. So you kena cocok lah waktu malam sampai pagi letih, okey. Ha, tahu tak siapa yang menang pertandingan ni? Tak payah cakap lagi. Ha, secara kesimpulannya, okey, kita nak tahu kan mana satu yang kita patut belikan. Yang Realme 6 Pro ini ada kamera 20 kali zoom yang hebat dan juga pengecas pantas yang hebat dan juga skrin 90Hz yang hebat. Benda ni tak ada, tak ada dan juga tak ada, okey. Samsung A71 ni harga dia 1799, macam murah. Tapi kita lihat 6 Pro pula harga dia 1399, lagi murah. Ha, dengan harga 1399 kau boleh dapat benda-benda tu. Oi, memang best sekali, okey. Oleh itu saya pun sudah rasa kau sudah pandai, okey, memilih smartphone yang mana kau ingin belikan. Ha, sekarang apa yang kamu perlu buat? Ha, cuma screenshot video ni lah, okey. Lepas tu post kat Instagram story, tag saya. Sebab saya nak tengok siapa yang tengok video ni, okey. Saya akan sharekan story anda ke dalam Instagram saya pula, okey. Kita saling meng-share, okey. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, subscribe ataupun melanggan. Kau kena buat kerja sikit, tengok butang subscribe tu, tekan saja, tekan subscribe, okey. Kongsikan video ini kepada kawan-kawan anda dan ikuti saya di Instagram @smashpop. Jumpa anda di video seterusnya. Yo.